makanya nek ditari aduk di kula kali sampean rezeki titik tapi barokah nggih, dibanding ambek akeh tapi gak barokah nggih, aduk akeh tapi ayo barokah tapi tetep mari ngono akeh iya ngono. Sebabnya gak karepe kan enak tapi sing diridani pangeran yo gak wali ngono, enak diridani pangeran, kondisi ini kangelan diridani pangeran, iku wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila khadratin nabiyyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi summa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal huffaz wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'i wal amilin summa ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa syaikhina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina khasa muallim hadal kitab al-imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'illah As-Sakandari rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid daraini amin bi barakatil fatiha. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, monggo dipun terusaken makalah salajengipun. Insyaallah makalah ke-87 atau 85 ini. Al-arifuna di wingi pembahasan yang kemarin itu kita sudah dikenalkan dengan maqam bas dan maqam khobat ya. Jadi maqam kedudukan yang menyenangkan dan kedudukan yang tidak menyenangkan, kondisi enak ambek kondisi gak enak, antara urip sing nyenengno ambek sing nyusahno. Nah, itu nek dikongkon milih, kita ya mesti ae milih sing nyenengno, sing menurut kita enak. Nah, padahal iki sampean kudu ro, padahal al-arifuna utawi wong-wong kang ahli makrifat mau kan kula sampaikan, urip iki sampean milih enak apa milih gak enak? Ya apa ya apa kula kali sampean milih sih enak. Oh gak enak kok tipe pilih. Nek gak enak gak usah milih kebahagiaan. Lho tapi milih enak apa milih gak enak? Lho iku wis ketok mulo kali jenengan wis. Nek gak bakat dadi wali ya ngene iki wajan. Ya makane padahal al-arifuna. Ya kan dum-duman, enak ya dum-duman di pangeran, kaya gak enak ya dum-duman di pangeran. Nek dikongkon milih, iku mesti milih gak enak mesti ini. Jadi diplomati sama awak ngono ya iso ae muni ngono. Kula ngono ya. Amen milih apa? Milih gak enak. Wong milih yo tapi nek ditentokno karo pangeran enak ya gak enak. Dadi urip iki aku milih melar aja nih. Lho kok sugih lho pilihane pangeran. Ah sampean tetep milih sugih kok melar ati kula. Kak ulungane kan gak ngefek kan. Pilihan kita itu kan gak ngefek. Sampean milih apa? Milih sugih. Ya gak orang ada itu tak karo pengiran melarat ya malah melarat. Lainnya pilih melarat. Apa mesti dikei melarat? Apa pengiran itu terpengaruh apa? Kalau kali sampai pilih kamu, apa kamu jalur melarat kok? Koyok koyok kan ngono kalau kali sampai ini.
Padahal di dalam hikam itu untuk masalah doa itu kan tetap pangeran itu tidak terpengaruh dengan doa kulo kali jenengan. Mungkin akal-akalan nek Tuhan itu bisa dipengaruhi, itu kan berarti Tuhan tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Allah itu fa'alul lima yurid. Jalu apa ya apa, kata kei ya karepku. Meskipun kamu ahli ibadah, ya karepku, tidak terpengaruh. Bahkan ketentuan azali itu cara akal kan begitu. Ketentuan azali itu apa bisa dipengaruhi dengan pengaruh yang datang berikutnya. Jadi sampai protes tidak protes itu kan datang berikutnya. Tapi ketentuan itu kan sudah digedok sejak dulu. Jadi gak iso terus ketentuan itu terus mari perlu direkayasa iki. Sakjane ku umur 40 kuduan, dulu umur 60 kok nyalono wakil presiden mestine gak oleh. Lah ketentuane iki sing diubah di sini. Umpamane teorine koyo ngono. Nah, peraturannya ini yang dirubah misalkan, ditambahin dan lain sebagainya. Tapi kalau hukumnya Allah itu mestinya cara akal. Jadi ojo terus mari ngono diterangno ngene terus undine ngene. Nek ngoten percuma berdoa niku lho gak ngono. Wong donga iku ibadah. Doa itu muhul ibadah, intinya ibadah. Jadi tetep donga. Tutup masalah. Ojo ngene. Duh, kok terus sampai begini? Alah, pasti kok terpengaruh kalau duh, kok ngono? Duh, kok ini tetap baik sesuai dengan perintah Allah, perintahkan yang Nabi udhu'ullaha wa anta muqinun fil ijabah. Jadi tetap berdoalah kamu dengan penuh keyakinan bahwasannya pasti diijabah oleh Allah. Nah, cuma terus pasti diijabah iku ijabah yang menurut Allah, gak menurut karepmu. Sebab nek nurut karepmu, buyar dunyo. Sebab karepmu padha. Lah nek terus padha ya gak dadi. Indonesia lu gak dadi sampean. 01 02 03. Karepe kok padha. Kepengin dadi gak? Kabeh. Gak ngandalno dhuwit tok, Pak. Ya ngandalno dhuwit. Mungkin nek tekan nang pondok-pondok nek jare ditungan. Jadi dah, dati. Lah itu kan kiai sing dukung iko, sing dukung 01, sing dukung 02, sing dukung 03. Itu kan ya dukung-dukung apa? Wampung apa? Terus dijabai apa? Sepakat sampai. Tadi pengaruh apa enggak? Ngefek apa enggak dukung? Ojo terus ngene loh. Kalau ini kiai sing iko, oh, berarti kiai iku sing top. Dungane kiai iku akhirnya tak hasil. Tidak bisa begitu. Jadi tunggu itu tetap kita berdoa, tapi masalah ijabah karepe Gusti Allah. Jadi nek dikongkon milih, jane logika, main logika. Sampeyan milih gak enak apa milih enak urip iki. Terus cek gaya kaya ahli makrifat. Kula niku milih urip boten enak. Tapi sampeyan satu ane urip kok enak ngene pilihane pengenan iki. Karepku ngono wis arep mboten enak mawon sembarang gak duwe ngene kangelan tapi sembarang cemong banget pilihane pangeran. Kan gak ngefek pilihan saya kan gak ngefek. Makane kok ngene al arifuna. Lah yang ngono moso kenek terus digaya-gaya. Malaikat yo ngerti cangkemmu. Cangkemmu ditakoni koyo kok njaluk melarat. Enggak bisa dikaya-kaya. Tapi hakikatnya itu al-arifun. Wong-wong sing ahli makrifat iku idza busitu nalikane dienakno. Dimakom basetno. Busitu kan makom baset. Makom baset iku makom longgar. Makom kompet itu makom seret, makom sesek. Nek bastur di mana nih begar, nek kobudur di mana nih genggam, nek di begar berarti longgar apa ini? Ya apa ya? Budal ya, budal aja longgar. Kau enak kan? Kondisi lo longgar. Nek kondisi sesek, ya apa acara nangkono? Suka budal aja sih sesek, ya apa dia? Sesek. Makanya kobet itu mako sesek. Nek bastur itu mako longgar.
akom jemban. Wong sing ahli makrifat iku nalikane dilonggarno karo pangeran, iku akhwafu luwe wedi minhum saking ahli makrifat. Ai aksaru tegese luwe akeh. Apane khaufan wedine min anfusihim saking awak dhewe ne arifun. Dadi wong-wong ahli makrifat, wong sing tutup makom makrifat itu lebih takut ketika dienakno karo pangeran dibanding idza kubidu nalikane dirupokno, nalikane digaenakno sapa arifu. Wa dalika utai mengkono-mengkono akhwaf, apa lebih takut iku limula amatil basti krono persesuaiane pantese krono pantese makom baset makom enak nyocoki lihawa anfusihim maring kedemenane nafsune arifu. Ya wong iku kabeh kan duwe nafsu. Lah nafsu itu cocok ya, deh. Enak. Nafsu itu gak seneng nek gak dienakno itu. Berarti nek awakmu kok milih enak. Iku berarti si awakmu sih ngetungno nafsu. Sing gaya tetek itu lah aku gak nuruti awak nafsu. Lah nafsu wis senenge enak. Aku gak enak. Gak enak. Nang keturutan temen gak enak. Yo gak wali apa itu? Wali kok terus dituruti kok wedi. Dituruti kok wedi. Sugihku nuruti nafsu. Sugihku enak. Enak iku nuruti nafsu. Melarat iku gak enak. Gak enak iku berarti nulayani nafsu. Berarti milih ndi nuruti nafsu apa nulayani nafsu? Nek nuruti nafsu berarti seneng so. Soki, nek gak nuruti nafsu berarti seneng lah melarat. Ngono lho. Ayo jenenge wali kok nuruti nafsu. Sampai masih tetap seneng soki, aku lah dereng wali. Dereng wali, wis biasa ae. Wong turu kok dimakom-makom nong, gak usah gaya-gaya sampean ngono. Wis padha ae berat ngono. Justru berat iku. Nek wong soki iku gak ya melarat. Enteng. Wong melarat gaya suge wis ta keteteran sampean. Keteteran solo solo. Mangkane Gus Dur iku tau dawuh ngono iku. Dadi nek awak-awak iki pas gak loro, iku gaya loro, iku gampang. Gampang. Tapi justru wayahe loro, gaya sehat iku wis somoro. Somoro. Jadi makom-makom arifin yang kaya ngono itu. Sampeyan wayahe kan wis waras, wis waras. Terus ana kancane nyambangi ngono terus ya sik rada-rada di lor-lor ngono dite. Ya. Tapi nek kira-kira sampe tetep loro terus karepe wis cek gak disambangi wong. Jadi kondisine loro tapi disehat-sehat, sehat-sehat. Kuwi berat. Asing sering iku ngono. Jare kok dame Gus Dur. Gus Dur nek lara disehat-sehat, cek gak disambangi. Anek kula kali sampean. Di lara ngono. Apa teko sing nyambang? Sing nyambang. Ngono iku. Makome makom nuruti ya, Pak. Awan. Nah, iki mang ngono. Nek panjene sampean makrifat temen, iku mestine luwe wedi. Wedi nek dienakno karo pangeran. Dadi nek wedi dienakno itu berarti karepe iku njaluk gak enak. Olane opo? Wa dzalika limula amatil basti lihawa anfusih. Olane makon baset iku berarti nuruti karepe nafsu. La fayakhufuna.
mongko mestine wong sing ahli makrifat iku wedi khina idin nalikane iki-iki nuruti hawa nafsu minal buku'i saking tumibo fima ing dalem perkara tedeku kang ngajak apa nafsu ilaihi maring ma. Bayane apa? Minat tahat dusi, bayane saking nyerita-nyeritakno bil ahwali kelawan biro-biro kondisi. Kan kadang-kadang sering lho, makane wis nade dunungune ceramah terus wah, pengajian itu kadang-kadang wis keprucute ngono. Sing diceritakno itu kan enak. Enak. Alhamdulillah, kula wingi niku wis jane ya wis ana apa jenenge ati mun kepengin teng Mekah mriko wis ternyata dhuwit mboten ada. Wis kewangan kepengin iso nang raudha. Rumoro-moro terus enten sing dugi ngejak berangkat. Ini kaya-kaya ngono awake berarti makome wis kondisi top wis. Nyerita-nyerita nang ngene lek nyenengno nafsu iki. Nyenengno nafsu gak kerasa. Cek wong-wong ro nek aku iku makom ide ambek pangeran. Kala ni ide ambek pangeran sembarang dituruti. Lho ngono tok ceritane. Ceritane. Ya gak tau nyeritakno terus tau digibung ambek pangeran iki gak tau. Ditanya sing enak to. Ya ngono ne iki lho iki sing diarani akhire nuruti nafsu. Bil ahwali wal karomat lan piro-piro keramat wa ghairiha lan sak liyane karomat waruba makana lan kadang-kadang ono iku fi dalika ing dalem mengkono-mengkono tahaddus padahal bisa jadi ada ing dalem nyeritakno enak-enakmu iku mang apa aturdu ketolak saking ngersane Gusti Allah wal buddu lan malah jauh dari Allah jane wingi-wingi enggak masalah polane apa mau ibadah terus mari ngono oleh nikmat terus gampang iku gampang ya jane enggak masalah tapi jalanan mbok ceritano terus ngeroso iku minangka karomah terus awakmu wis anggape berarti wong sing ide ambek pangeran wis monggo kula kali sampeyan nek dudu wae kok wali pun diarani ide ambek pangeran iku keturutan tok lho dadi gak iso delok nabi koyo nabi Ayub kuwi gak iso sampeyan delok nabi jenenge nabi ya ide ambek pangeran katus Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tok ngono tok. Dadi wali yo ngono mestine kula kali sampeyan. Deloke iku sing sakti iso mlaku dhuwure banyak ngono iku. Iso miber ngono iku. Mari ngono kepengin apa keturutan iku jenenge wali. Ya iku sing repot kula kali sampeyan. Tujuane apa? Nuruti hawa nafsu. Padahal dikala kamu nyeritakan itu tidak terasa rubah maka nafidali kator dua luar bisa jadi ketika itu justru kamu itu dijauhkan dari Allah mau meneng-meneng wah ya wabi ini tetap makamu tetap di sisi Allah Allah begitu kamu ceritakan itu langsung sing asale nominasi urutan wali keberapa langsung bisa jadi orang paling nih paling niso. Ribe mbok critakno pisan kas ya modho nawak wis gak mlebu ana diwanul auliya, ana catatannya buku perwalian, nek kari wali murid tok wis. Ah, gara-gara mbok critakno. Lah rata-rata iku nyeritakno keistimewaan awake. Iku rata-rata semua akeh. Cek viral meneh. Cek tambah akeh tamune. Wis wallahu alam. Wa aidan lan malik. Qad yasduru. Kadang-kadang metu minhu saking jalaran tahadus, jalaran mbok critakno tentang karomah-karomahmu iku. Fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. Ketika waktu kamu menceritakan, itu bisa jadi akan keluar apa kalamun omongan layaliku kang ora pantes dihadrotil Rabbi jalla jalalu ono ngersane Allah pangeranmu jalla kang maha luhur apa jalalu keagungane Allah kadang-kadang kan gak pantes terusan akhirnya terus metu kalimat-kalimat yang setidaknya itu
gak pantas wali kok ngomong. Nah, akhirnya itu yang dikhawatirkan kamu akan menjadi at-tardu wal bu'd. At-tardu itu tertolak dari makom aulia. Jadi wis makom wali wis ana wae, tapi jalaran ngomongmu nanti menjadikan kamu wis terdegradasi dari makom aulia. Wa khina idzin lan nalikane iki-iki yasdu nalikane iki metu kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya disandarkan kepada Allah. Sebenarnya ini anggap bukan ngono. Nek awakmu wali, awakmu wong top, wong karoma terus enak tok ngono. Ya kan gak pantas. Lah terus nek ditakoni lah nek kados niki napa Nabi Ayub mboten niku ya napa? Berarti pangeran lan mboten bener lho ngono kan bali nih koyoke. Wong jare waline kok kangen. Kangen. Lah Nabi Yunus ya napa? Jare waline kok diunjakno nang lah nang laut kok dimakan iwak kok pirang-pirang tahun nang jero wetenge iwak lho. Jare wali ini, jare kekasihnya kok seperti seperti itu. Wis kathah cerita-cerita ngoten. Ya gara-gara omonganmu ngene iki paling wong iku nganggep wali ini pangeran iku enak tok. Sebab iki kok critakno iku ngono tok. Makanya nek nyeritakno enak-enak iki ya, enak-enak ulama. Iku kudu dikai ngene, sing wong kok ahli ibadah kok terus mari ngono gundunya oleh enak-enak iku biasa. Gantok ngono iku. Ini gak tau, mau juga nganggep itu tau, ngerti lho. Jadi sampai ini segera ngomong, aku masih gak tentu wali, aku mikirin sampai duitan, sampai tahajud, kok udah enak, sholat duha yang berdu, kok rezeki ini lancar. Biasa, duduk top sampai ini, sing top. Coba kepikiran sing top. Sing jauh, sing ahli ibadah, uripe kangelan, ngerti lho. Sampai gak kepinginnya, gak kepingin. Sampai gak kepingin dari wong sing top, yang dalam aku, ibadah. Iku klaster iki ngono iku. Polane biasa. Contone akeh. Ngene ndalo contone. Cepet kok yai-yai iki kok. Ya wae yai kok ya wae. Wis enak tok uripe ya. Wong sampeyan nek cerita kiai ku gak koyo piye. Iya niku wong cerita mari teko omahe yai. Iku sing diceritakno itu betapa kesederhanaannya, betapa tirakatnya, betapa wiridane ngono. Anak saya ingin sampai terdekat sama Yai. Tuhan dia sampai, anu Yai kok, oh, sing duwe motor ceri-ceri, oh, pencet, oh, saya Alphard, oh, oh, my, nanti mulai terdekat sama Yai, cerita nih. Lah, ini kan gak salah Yai ini. Misalnya Yai ini dipilih karo pangeran, oh, ya. Karpi kok yang marah aja ini. Sampeyan dhewe sing salah jarno ae ngono tak belani ya ini. Apa kan ana wong jae cerita enak iku bisa jadi gini. Bisa jadi ini yang dikhawatirkan ya. Kamu akan menyampaikan sebuah kalimat sing kalimat itu tidak pas, layali ku gak pantes bi hadratir rabbi jalla jalal. Untuk disandingkan ke hadirat Allah dan yang Maha Kuasa itu tidak pantas ngomong-ngomong. Di samping gak pantas kan gua ngomong diri bisa jadi. Yo gak pantas pangeran kok gua pilih sing anggar enak, anggar mau bener, anggar mau sing alibata itu mesti ngini-ngini dok. Di sing oleh musibah, oleh musibah itu pokoknya maksiat. Allah kok yang lima saya itu kau enak dulu. Kan pikirannya jalanan ngerungok no omongnya itu mana sing alibata enak-enak-enak dok. Akhirnya mengambil kesimpulan ngomong kok kangelan ya wis masih entuk wong iku wis entuk gak ono sampe delok wong sing kangelan niku terus ahli ahli ibadah opo ya polane jarang lha kok jarang polane istimewa lha kok istimewa kok sak kelumbru jenenge istimewa kok akeh ya gak istimewa lha makane ono ya iya itu ustaz sopo ae sampe dhewe. Nah, ahli ibadah kok terus ngomong rezeki ini lo lancar dan lain sebagainya. Ternyata wah wow, biasa. Kamu biasa. Ojo rumah anggap bocor. Ada cowok ada cerita-cerita nang kancane. Wis koyo koyo makome wis du, wis du. Rumah kok biasa kok dicita-citaen to itu. Nek ono wong cerita ngono ya cepone. Biasa aja ibadah ngono. Biasa. Baru sampe cerita ngono ibadah terus kok mangelan. Yo gak usah diceritakno nyaman kawani. Kapan ini apa? Yang kebawa-bawa ini gak
gak tau. Tapi tau gue sampai ini umur. Wahina idin lan nalikane iki-iki yasduru minhu metu kalimat-kalimat sing gak pantes ngguwe pangeran ya ta'atu dadi nemen alaihim ing atase arifin fi dzalika ing dalem ngono makom bastu apa mula zamatul adabi netepi tata krama wadamamul inqibadi lan dadi tetep ya apa ya apa iki gak iso apa-apa enak iki terus mari ngono tak pilih terus enak tak critakno minangka karo iki gak iso sapa sing gak iso mam wong sing makom mari marifat karena itu berarti awak-awak nuruti nafsu nek engko adek terus metu kalimat teko aku sesuatu yang tidak sesuai dengan hadratur rabbi tidak sesuai dengan hadro ilahiyah maka yo pantes ya awake gak ngono gak terus milih no kalimat itu gak terus cerita-cerita tentang keenaan karena makom ibadah nek wis ngono iku berarti awake gak milih iku tujuanku opo kok gak tak pilih karena mulazamatul adab netepi tata krama pantes ngono nang pangeran iku awake yo nek pilihan ya pilihan gak enak tapi gak pantas, nek panjene awak-awak iku milih sing enak iku duduk mangko mari marifat. Wa dawamul inqibadi lan ngelanggengno susah. Ngelanggengno makong kobet. Makong gak enak. Wal inkisari lan netepno kondisi remuk. Pecah remuknya hati. Wadhalika utawi mengkono mulazamah netepno ngono terus pokoke pilihanku kudu milih sing enak milih sing ati sing hancur pokoke lebur pokoke wis gak nuruti nafsu hal ini iku ngono amrun perkara asirun kang nemen angel usrun niku kangelan inna ma'al usri yusra usrun itu kangelan asirun nemen kangelan nah, ini tidak mau ngono sampe ini ya apa usrun ini usrun itu berarti ya kangelan nek nemen kangelan ini asirun wadhalika utami netepno keinginan untuk tetep gak enak tetep ing dalem makom kobet makom gak enak iku ngono netepno kepingin ngono terus itu amrun asir fi hadzal hali ing dalem ikilah keadaan walidha krono arai iki asirun krono nemen angeli angel maka di kulo kali sampean ya gak usah milih sing angel milih sing gampang iku njaluk enak terus ketulutan enak temen ngono jadi dalam kondisi enak terus tetap oleh ridhani Gusti Allah itu kawali maksudnya kawali maksudnya pilihannya kok ngono pilihannya tetap enak ya berdoa itu lo kali sampai nanti kongkong milih itu tetap kan milih akeh polanya akeh itu enak maka dia ditari aduk di lo kali sampai rezeki titik tapi barokah nih dibanding ambek akeh tapi gak barokah ya aduh akeh tapi ayo barokah tapi tetep terus mari ngono akeh iya sebabnya gak karepe kan enak tapi sing diridani pangeran ya gak wali enak diridani pangeran kondisi ini kangelan diridani pangeran ini wah wali gak usah milih ngono kali sampean wong karepe milihne tetep enak kok. Enak diridoni. Mun. Walida krono arai iki angel imam ola dawu sapa imam atau illah wala yakifun lan ora iso mandeg ala hududil adab ing atase ikilah netepi batas-batase tata krama adabe iku kula kali mantene pancene wong ahli makrifat adabnya itu milih gak enak ada pun dikei enak kalau pengeran itu bapak tetep aja milih ya itu milih gak enak
gak enak. Sebabnya milih enak itu berarti nuruti nafsu. Tetep milih gak enak. Lah netepi milih gak enak iku mono gak iso netepi iki fil basti yang dalam nalikane enak. Netepi duwe hati bisa tetep kepingin gak enak. Begitu semua kira tetap kepingin malah, kepingin malah. Lu kan lo, dia nak kan tetap ada ping lo, tetap romoku. Ibu tetap milih gak enak. Gak bisa seperti itu. Illa qalil, kecoba, mau titi. Apa titi istimewa, istimewa kok akeh, ting telecek. Ibu jenenge gak istimewa, tidak bisa. Ketika sampean yo sajane awal-awal ya kepengin gak enak. Begitu bangun wiritan kok tuh bebane enak. Terus mikir ya, sampean. Terus nang tak batin gak enak temen. Aku wis ngrasakno. Urip gak enak iki soro ya. Lah saiki wis enak ini kok terus batin gak enak dipurutin temen dan digawe awal-awal wis sampun iki mawon mesti tetep iki ngono kan. Ngono kok wali lho. Nek wali ya tetep keinginanmu ketika fil basti yang dalam enak itu tetap keinginanmu tetap gak enak lah ngono iku koli ngono iku jarah wong sing iso ngono iku ya kepingin gak enak tapi giliran toto enak ya tetap kepingin tetap enak kola fila to'i fil minat wakum alam bisawa al-fatiha alhamdulillah. Iya kalau aku ya guys. Shiratul ladzina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sharra ma shaybat dunya wad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.